Teman-teman pernah memperhatikan nggak kalau warna beras tuh beda-beda? Ada yang putih bening, putih pucat, sama putih kekuning-kuningan. Unyil tahu nih sekarang, pasti proses nyucinya kurang bersih. Atau jangan-jangan beras ini ada yang pakai pemutih atau klorin. Waduh, bahaya bener. Sebagai makanan pokok sehari-hari, kita harus betul-betul jeli nih memilih beras. Biar yakin, kita bisa pakai alat pendeteksi beras ciptaan kakak-kakak mahasiswa di Solo nih. Yuk, kita kemon. Teman-teman tahu nggak, zat kimia yang namanya klorin itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Klorin ini biasanya dipakai untuk membunuh kuman di dalam air di kolam renang, pembuangan air rumah tangga, dan untuk pemutih pakaian. Jadi kebayang banget kan bahayanya, bisa menyebabkan kematian loh. Pemakaian klorin dalam jangka panjang jelas beresiko menimbulkan kanker. Dalam jangka 20 tahun, klorin dapat menimbulkan kerusakan pada usus. Usus akan tergerus dan sering menimbulkan penyakit mah. Kita lihat dulu yuk proses bikin alat pendeteksi berasnya. Pertama, harus bikin desainnya dulu ya. Dari desain yang dibuat, waktunya merakit. Proses merakit kayak gini butuh ketelitian tinggi biar nggak salah pasang. Soalnya banyak banget tuh komponen kecilnya. Papan tipis ini namanya PCB. Fungsinya untuk meletakkan komponen elektronik yang akan dirangkai. Pinggirannya terbuat dari lapisan tembaga. Bagian ini untuk menyolder kaki-kaki komponen. Kalau semua komponen sudah terpasang, harus diuji apakah program pada alat itu bekerja sesuai fungsi atau tidak. Langsung saja deh, alatnya kita uji pakai beras yang sudah disiapkan. Dengan alat ini, kita bisa tahu beras yang kita beli memakai zat pemutih atau tidak. Coba kita lihat, berhasil nggak alatnya? Wah, berhasil tuh! Kalau ada beras pemutih atau mengandung klorin, alat pendeteksi langsung ada tulisan dangerous. Kalau beras yang aman, tulisannya secure. Wih, keren! Oh iya, alat pendeteksi beras ini ringan banget loh. Bentuknya juga kecil, mudah dibawa kemana-mana. Nggak percaya? Tuh, lihat aja. Aku bisa beli beras nih, boleh minta dicek? Asal tahu saja ya, zat kimia pemutih ada batasan angka amannya. Kalau melebihi angka ini, berarti sudah di tahap bahaya. Beras ini biasanya berwarna kekuningan. Otomatis kalau dicampur klorin, warna berasnya akan berubah putih. Terus, zat pemutih menghasilkan aroma khas bahan kimia. Jadi, kalau kita membeli beras, coba dicium. Apakah berbau kimia atau tidak?